Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder, selebriti, atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar sebelum melanjutkan alangkah mulianya. Untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari liputan6.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik bumi dan langit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang, lalu salah seorang Ansor bertanya, 'Siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia, wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat kematian.' Dan polisi yang menghadapi mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan." Gadis riwayat Ibnu Majah, "Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran, juga ketabahan, tiada batas atas pengertian almarhum. Inna lillahi wa inna ilahi roziun." Kabar duka kali ini datang dari dunia dangdut. Komposer musik berbakat asal Malaysia, Suhaimi Mozen alias Nah Suhaimi, atau yang lebih akrab disapa Pangah, meninggal dunia. Pria kelahiran 1958 itu meninggal dunia akibat serangan jantung. Wafat pada Selasa sekitar pukul 3 dini hari di Tanjung Pinang, Batam. Duka atas meninggalnya Pak Nga tidak hanya dirasakan oleh keluarga tapi juga rekan-rekan di Dangdut Academy. Seperti diketahui, Pak Ngas 4 mewakili Malaysia untuk menjadi juri DA Asia. Sejumlah penyanyi dangdut tanah air pun mengucapkan duka atas kepergian Pak Nga melalui akun media sosial, mulai dari Soimah, Inul Daratista hingga Lesti Kejora ikut berduka. "Selamat jalan Pak Nga, Pak Nga Suhaimi," kata Inul. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." "Selamat jalan Pak Nga," tulis Soimah. Lesti Kejora, salah satu alumni DA Asia, juga mengungkapkan rasa duka citanya. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." "Selamat jalan, musisi hebat, guru hebat, Pak Nga Suhaimi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Amin," tulis Lesti. "Semoga almarhum Pak Nga diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin." Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.